Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala. Dan pada hari ini, saya akan bacakan firman Tuhan dari Kejadian 19 ayat yang ke-16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ini kisah tentang Lot yang hari itu didatangi oleh dua orang malaikat. Dan malaikat itu berkata, ayo keluar tinggalkan kota ini, sebab sebenarnya akan segera dihukum dan dihancurkan kota ini. Tapi saudara lihat dalam kisah ini, mereka sekeluarga begitu berlambat-lambat, sangat lama, tidak langsung bereaksi dengan apa yang malaikat katakan. Mereka sibuk mengumpulkan harta mereka, sibuk ngurusin baju mereka mungkin atau hal-hal tertentu yang mereka miliki. Mereka ambil semua. Dan saudara tahu, mereka tidak melihat ada yang urgent yang hari itu harusnya mereka kerjakan. Sebab kalau mereka berlambat-lambat, bisa saja hari itu mereka semoga ditimpa dengan bencana dan mereka mati. Harta, keuangan, apapun yang mereka punya, gak ada artinya saudara. Betapa berbahayanya orang yang berlambat-lambat. Saya berdoa lewat kisah ini, jadilah orang yang ngerti tentang urgent, sesuatu yang penting dalam hidup kita. Jangan pernah menunda. Ya, kalau Tuhan katakan sesuatu, kerjakan dalam ketepatan. Saya berdoa dengan hari ini, jadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.